Suara favorit dari kecamatan mana, Bu? Dari kecamatan Sebuku. Iya. Tapi tim penggerak PKK juga? Iya, tim penggerak PKK. Kecamatan Sebuku. Iya. Sekaligus ketua, Bu, ya? Iya, saya ketua. Di Sebuku, ya? Iya. Kemudian, ini tadi juara favorit ini menunya apa aja, Bu? Kita tadi ada tiga menu. Tiga menu? Iya, tiga menu. Yang berbahan dasar dari kepangan lokal, yaitu ubi singkong, terus ada labu, ada jagung. Semua itu dipersiapkan berapa lama? Untuk masaknya gitu, persiapkan berapa untuk lama? Untuk persiapan bahan dan pengolahannya itu kita butuh waktu lebih kurang 1 hari. Satu hari? Ibu dibantu berapa orang? Dibantu 1 orang. Satu orang aja? Iya, oh, satu kita, orang? Kita berdua aja. Berdua aja? Itu olahannya bisa dibeberkan sedikit gak, Bu, untuk pengolahannya gimana itu? Maksudnya cara untuk menyajikan kudapan apa tadi namanya? Ada nama nggak? Ya ada. Kudapan apa? Tadi saya bawakan 3 menu, yaitu sebenarnya saya ada sedikit ya profil kudapan yang kami buat boleh, tadi. Boleh. Saya coba menampilkan menampilkan kudapan 3 generasi sebenarnya. Namanya tiga ya, generasi. Tiga generasi kudapan yang kami tampilkan yaitu generasi 80-an, 90-an dan 2000-an. Jadi ada menu yang tradisional, ada juga yang modern gitu, yang disukai anak-anak muda. Anak muda. Yang sering biasa disajikan untuk di kafe-kafe yang favoritnya anak muda. Kalau yang tahun 80-an tadi? Iya. Itu apa menunya? 80-an tadi saya ada ciptakan menu itu namanya jagung bersepupu. Jagung bersepupu. Bersepupu. Kenapa dikatakan jagung bersepupu? Karena di situ ada bahan dasar lokalnya yang sering disajikan itu di masyarakat kami, yaitu jagung dan labu. Itu kedua bahan dasar tersebut itu artinya gini, selalu disajikan secara berdampingan, baik itu di lauk pauk maupun di sayur-sayuran maupun kudapan. Kemudian yang tahun 90-an tadi? Ya. Yang tahun 90-an itu saya tadi itu sajikan kerucut singkong. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe dan share ya.